وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ربي زدنا فهما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Pengerusi Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jawatan kuasa beliau yang sempat hadir, yang saya hormati pegawai masjid, tuan-tuan imam, Cikgu Syari, Ustaz Zul, Cikgu Adli dan seterusnya, hadirin hadirat, Tok Ketua Kampung Tuan Haji Amir dan seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi yang indah yang penuh dengan kebahagiaan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita menyambung kembali pengajian kita masih lagi dalam bab lidah kita, ya. Dalam bab lidah kita, kita dah tengok apa saja bencana-bencana daripada lidah kita, sampailah ke dalam bab perdebatan, perbahasan dan sebagainya, macam mana ia dituntut, macam mana ia dilarang sama sekali. Kita sudah melihat. Cuma ada satu dalam bab lidah ini, ialah perkara yang masih lagi sentiasa menjadi perbahasan, adalah berzikir selepas solat secara kuat, kan? Secara jahar. Ini mudah kita sebutlah secara jahar ni, secara kuat. Kadang-kadang masih lagi diperbahaskan, dan yang paling orang kata jadi masalah apabila ada pihak membida'ahkan, kata benda ini sesat, bida'ah dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat kepada fatwa, ya, Ar-Isyadul Fatwa 1/107 yang dikeluarkan oleh Jakim, kita lihat sendiri pun mufti wilayah dan sebagainya, termasuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebagainya, dia sendiri pun menyatakan bahawa tak boleh langsung kita mengatakan bahawa meninggikan suara selepas berzikir dalam solat itu adalah merupakan satu perkara yang bida'ah, sesat dan sebagainya. Tak boleh langsung, sebenarnya tak boleh, walaupun kita tak setuju, tapi tak boleh, sebab ianya ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sesuatu perkara yang ada contoh daripada Nabi, pernah dibuat pada zaman Nabi, macam mana perkara itu boleh dikata bid'ah? Bid'ah ni benda yang langsung tak ada contohnya pada zaman Nabi, tapi zaman Nabi sendiri, hadis daripada Ibnu Abbas, kan, tuan-tuan pun mafhum benda itu, ya, sesungguhnya kana, ya, rafa'a sawti, rafa'a sawti ya hina yang sarifu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya hina yang sariful maktubah, ya, sesungguhnya mengangkat suara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik selesai daripada solat, kana ya fi ahdin Nabi, sesungguhnya perkara itu memang berlaku pada zaman Nabi. Terang-terang Ibnu Abbas kata memang berlaku pada zaman Nabi. Maka ada pula puak yang membahaskan, dia kata kenapa Ibnu Abbas kata hadis macam itu, adakah dia tak sembahyang subuh? Ada macam itu pula, kan? Ada kata pula Ibnu Abbas ni pula selalu lewat sembahyang subuh dan sebagainya. Ini lagilah orang kata, sebenarnya tuan-tuan, tu orang kata benda ni satu rahmat kepada kita. Ibnu Abbas ni tuan-tuan, umur beliau ni ketika zaman Nabi masih kanak-kanak, ya. Kalau kanak-kanak ni lewat bangun subuh, kerana biasalah anak-anak pada zaman Nabi itu terlewat, bukan tak semayang, dia terlewat. Jadi dia kata kami tahu Rasulullah ni dah habis solat subuhnya bila kami dengar suara baginda tu berzikir kepada Allah SWT. Jadi mana datangnya kalau kita nak katakan bahawa berzikir mengangkat suara pada zaman sekarang ni bida'ah, mana datangnya pula tu? Ya, itu tak mungkin, sebab pada zaman Nabi juga berlaku, pada zaman lagi benda tu berlaku. Kita boleh kata bida'ah kalau yang langsung tidak berlaku. Jadi tak boleh diperbahaskan sangat benda ni. Kalau siapa yang tak suka berkenaan dengan mengangkat suara selepas solat, semasa zikir dan sebagainya, maka dia bertindak mendiamkan diri, ataupun kalau boleh jangan keluarkan apa-apa benda yang langsung mendustai Nabi juga.
Bukan saja ni, ni orang ni salah dan sebagainya kan, ni tak patut timbul. Ya, kadang-kadang mereka berdalil, mereka pakai ayat Quran di dalam suratul A'raf. Ya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Ini biasa. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dengan cara yang, dengan keadaan rendah diri dan perlahan suaranya. Tu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak suka orang yang melampaui batas. Ini yang perlu kita tekankan yang pertama sekali tuan-tuan, ialah perintah ni datang daripada mana? Nuzul ayat ni macam mana? Nah, ini kita kena ambil kira. Dia tak boleh pakai dalil aja saja tuan-tuan kan. Nombor duanya ialah mu'tadin. Mu'tadin ni ialah melampaui batas. Melampaui batas ni apa kaedah melampaui batas ni? Maknanya terlampau. Ya, terlampau kuat. Ya, terjerit-jerit. Ini tidak dibenarkan. Ya, mu'tadin ini melampaui batas itu. Adapun sekadar kita baca dengan keindahan suara, dengan keindahan lagu, ya, dengan ya, dengan suara yang tidak mengganggu, yang kita fikirkan tak mengganggu dan boleh diterima oleh masyarakat, maksud saya tak ada masalah. Ya, boleh. Tinggal lagi tak boleh, tak adil sama sekali kita melabelkan terus benda ini sesat, bid'ah dan sebagainya. Ya, jadi tuan-tuan, ya, ini kita kena ambil berat ya. Contohnya kalau hadis berkenaan dengan ya berdoalah, ud'u, ya, kamu berdoa kepada Allah Taala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, ni secara tadarru, ya, dengan cara rendah diri dan juga wa khufiyah ni dengan cara lembut. Ya, ada ulama mengatakan bahawa tuan-tuan, bahawa dikatakan bahawa yang pertama dia kata ayat ini diturunkan ialah ketika mana ya Nabi SAW di Mekah. Di Mekah ni tuan-tuan kena faham, ketika awal kedatangan Islam, perkara ini ya dia boleh menyebabkan orang yang bukan Islam bila mendengar suara-suara memuji Tuhan, ya, itu tuan-tuan kan, dia akan menjadi satu bahan ejekan. Sebab itu ya tidak digalakkan pada waktu itu terlalu bersangatan suaranya. Tu ini satu benda kita kena tengok juga. Tak sama dengan apa ni nak pakai dalil ni untuk keseluruhan, ni tak boleh. Tak boleh tuan-tuan ya. Itu saya jelaskan betul-betul lah supaya kita faham. Ya, jadi pada zaman itu ya di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan pun tahu kan orang tak suka Islam macam mana. Sekarang pun sama juga. Kalau kita nak kata sekarang pun tuan-tuan orang tak suka Islam pun, betul ada tanda-tanda orang tak suka Islam. Sekarang ni ya, orang sekarang mencadangkan supaya laungan azan ini dihadkan. Dihadkan. Ya, ada pihak mengatakan bahawa speaker-speaker luar masjid ini perlu dibataskan hanya kepada azan sahaja. Azan sahaja. Sejak awal 2011 lagi benda ni dah berlaku dah. Dan dah telah diwartakan adalah dua negeri, tiga negeri. Perlis, Pulau Pinang dan juga Selangor. Selangor itu hari bulan 10. Kita tak sedar sebenarnya benda ni sudah diwartakan dan termasuk beberapa tempat di wilayah persekutuan. Ya, sudah pun dihadkan. Sebab itu tuan-tuan dengar, banyak tempat sekarang ni sudah tidak boleh. Ya, tarahim sudah tidak boleh kita ya membaca, memasang keset-keset Al-Quran, CD-CD Al-Quran itu tidak dibenarkan dengan menggunakan pembesar suara luar. Ini tuan-tuan kena faham ni, semasa ni, ini benda ni semasa berlaku di negara kita. Tuan-tuan kena ambil tahu benda ni. Ya, kena ambil tahu. Ya, jadi benda ni tuan-tuan nak bagi tahu bahawa apa hujahnya? Kita pun kadang-kadang sebenarnya cerita ni tuan-tuan, orang tak suka. Itu saja. Kunci dia orang tak suka. Tak suka ya bising. Tak suka kebisingan dan sebagainya. Ya, lalu dikeluarlah macam-macam ya hadis dan sebagainya. Ya, pucuk pangkalnya orang tak suka. Tapi kalau orang dah biasa, adat kebiasaan dia tak ada masalah. Dengan lagi ada pihak yang tidak suka, akhirnya bukan kata zikir selepas sembahyang pun ya menggunakan speaker luar masjid ni pun tuan-tuan, azan pun dihadkan. Azan pun
Asalnya azan dibenarkan, tetapi azan itu dihadkan, tidak boleh keterlaluan. Kalau boleh volume tu kecil sikit, sekadar dengar keliling masjid saja. Ya, satu hari nanti azan tu juga barangkali hanya dalam bangunan sebagaimana yang diamalkan di Singapura dan beberapa negara-negara ya barat yang lain, ya, hanya dalam bangunan saja. Tuan-tuan kan. Jadi ke arah benda tu semualah. Pucuk pangkalnya generasi muda kita hari ini tak berapa berminat dengan benda-benda macam ini. Bagi mereka mengganggu ketenteraman awam, mengganggu ya hak asasi manusia nak tidur dan sebagainya. Jadi sebab kita nak melayan orang tidur sampai 10 pagi, sampai 11 pagi, maka kita terpaksa mengalah untuk benda-benda macam ini kan. Jadi benda itu tidak adil, saya kata dengan tuan-tuan ya. Sebab benda itu pada zaman Nabi ia berlaku. Sebab apa? Zaman Nabi ya, kalau kuat sangat maka ditakuti orang-orang ya, bukan Islam ini, yang membenci Islam, dia akan mencari jalan untuk menyakiti orang Islam apabila mendengar macam benda-benda macam ini ya. Yang keduanya tuan-tuan adalah berkenaan dengan zikir yang tinggi ni tuan-tuan kan. Bila dia angkat suara ni tuan-tuan, maka dikatakan bahawa ketika zaman itu tuan-tuan, ialah pada zaman itu kebanyakan orang membaca Quran. Dia tidak ada zikir-zikir yang lain, lebih banyak membaca Quran. Jadi dalam bab membaca Quran memang kita ni dituntut untuk, bukan kata menjerit, kita dituntut untuk memang untuk lebih baik kita dengarkan, memperdengarkan bacaan Quran dalam keadaan yang baik. Baik tuan-tuan kan, maknanya enaklah suaranya, lagunya, memang kita dituntut sebab menghormati Al-Quran. Itu tak dibenarkan kita terjerit-jerit baca Quran. Pada zaman dulu zikirnya adalah Quran. Dulu pada zaman di Mekah dulu tuan-tuan, daripada itu ya. Setelah tu tuan-tuan tak ada masalah Nabi zikir dalam solat berjemaah dan sebagainya, tak ada masalah. Nabi sendiri buat. Bermakna benda tu boleh diperbolehkan sebab di Madinah Islam memerintah. Islam memerintah. Di Mekah 13 tahun kita ni tuan-tuan ya tak ada kuasa memerintah pun. Kita hidup berdasarkan belas kasihan penduduk Mekah. Ia berbeza keadaan dia. Ia nak jaga ya sensitiviti duduk di dalam sebuah negara yang bukan Islam. Macam mana? Di Madinah Islam memerintah. Jadi tak ada masalah. Ya sampai kalau orang kat keliling masjid tahu Nabi dah habis sembahyang dengan suara dengan zikir, maknanya benda ni memang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibahaskan ya. Dan yang ketiganya tuan-tuan ya adalah berkenaan dengan zikir yang kuat ni tuan-tuan kan, iaitu ya dikatakan bahawa zikir yang perlahan ni sebenarnya untuk orang-orang yang khusus. Contohnya kalau orang tu dia dah biasa melazimi zikir, contohnya ya, kalau macam zaman macam saya, kalau macam tuan-tuan ya, yang biasa barangkali dah biasa membaca Quran, dah biasa dah ya, setakat tahlil Yasin tu dah biasa baca dah ya, orang macam itu kalau kita suruh baca perlahan pun tak ada masalah sebab dia dah biasa baca kan, dia dah biasa baca, dia dah tahu sebutannya macam mana. Tetapi bagi orang yang baru, orang yang masih lagi iman mereka belum mantap, masih lagi belum tahu membaca dengan baik, maka afdal dia menguatkan supaya bacaan dia tu boleh dibetulkan oleh orang yang ada di sekeliling dia. Macam mana nak buat? Itu supaya bacaan dia yang sedikit kuat itu boleh masuk dalam hati dia, boleh masuk dalam jiwa dia. Dia macam itu keadaan dia. Jadi tak adil kalau kita nak katakan benda ni bid'ah, sesat dan sebagainya. Itu tidak adil. Sebab itu tuan-tuan, hari ini gerakan untuk katakan zikir lepas sembahyang itu adalah satu bid'ah begitu berleluasa, begitu banyak sekali. Ya, hari ini mereka bukan saja mengatakan zikir lepas sembahyang. Hari ini azan pun guna speaker luar pun mereka cuba hadkan. Dan benda ni sudah berlaku di beberapa negeri. Cuma belum berlaku di Negeri Sembilan lah, tapi beberapa negeri sudah berlaku. Ya, kita tak sangka negara kita Malaysia ni tuan-tuan, negara Islam,
perkara seperti ini boleh berlaku. Kita pun tak sangka. Ha, so tuan-tuan kena tahu perkembangan semasa ni. Kena tahu perkembangan semasa ni, kita kena tahu. Ya, jadi sebab itu kalau tahu apa terjadi pada Islam, apa terjadi pada, nak salahkan pemerintah tak boleh, nak salahkan sepenuhnya pada sultan pun tak boleh sebab bertitah dan sebagainya, tak boleh. Sebab kalau sultan dah bersuara, biasanya desakan daripada umat Islam itu sendiri. Ramai majoriti umat Islam tu mendesak. Nah, ini bahaya juga. Ya, umat Islam tu sendiri mendesak. Nah, ini pun kita kena bagi apa? Ya, kena bagi. Jadi contohnya kalau saya ceramah malam tadi di surau Ta'auniyah. Ya, Ta'auniyah ni di Teluk Kemang, umat rakyat Teluk Kemang. Itu semua tuan. Kalau tuan tengok keadaan dia, surau dia dengan penempatan tu lagi rapat. Sangat rapat. Tapi masa saya ceramah dia pakai speaker luar. Ha, India, China terima. Ya. Terima tuan-tuan. Dah hampir 13 tahun saya ceramah sana. 13 tahun. Ya, 13 tahun. Jadi orang terima. Jadi macam mana orang yang bukan Islam pun tak bising apa? Ceramahlah lagi tak bising. Kenapa separuh tempat orang Islam sendiri bising? Ha, ini satu benda yang tuan-tuan kita kena ambil berat juga sebenarnya. Ya, lebih-lebih lagi kata-kata yang kasar kalau menghina agama orang lagi tak boleh. Tetapi hari ini tuan-tuan, kita nak hina agama orang macam mana kan? Hari ini orang menghina agama kita baru-baru ni di Tuaran Sabah 28-29 Disember. Ya, petang semalam. Ya. Satu berita yang cukup hebat lah, iaitu kata-kata daripada seorang pemimpin yang beragama Kristian. Dia kata Allah Ta'ala jihad ini adalah membuktikan bahawa Allah Ta'ala ni lemah sebenarnya. Jihad membuktikan Allah Ta'ala tu lemah. Kenapa dia perlu manusia untuk pertahankan agama dia sendiri? Kenapa Allah perlu manusia untuk pertahankan agama dia sendiri? Kenapa Allah sendiri tak pertahankan agama dia? Wah, ni payah ni. Nah, ni serangan ni tuan-tuan, ni serangan ni. Saya kalau tahu semalam, saya cakap dalam khutbah. Dalam khutbah Jumaat saya sebut. Tapi saya tahu benda ni selepas khutbah. Jadi tempat yang panggil saya ceramah tu dalam pukul 5 suku petang tu. Kebetulan saya pun, ya, isu ni saya sebab sentiasa update. Saya punya apa isu-isu terkini kan. Tengok, ya, isu dia apa ni. Ya, iaitu David Urok. Kalau tuan-tuan tahu pemimpin ni. David Urok kan, ini biasa orang Sabah, orang Tuaran Sabah beragama Kristian. Dia kata Allah Ta'ala ni sebenarnya lemah. Tak payah nak bangga, cakap aja maha kaya, maha kuat, maha perkasa, maha, sebenarnya lemah. Kata. Tak mampu buat apa-apa pun. Orang Islam kena bunuh ke tak boleh buat apa. Tanah Islam kena rampas pun tak boleh buat apa. Senang cerita Allah Ta'ala ni memang tak ada. Kata. Ha, macam mana nak jawab? Anak orang kita ni, kita barangkali di masjid tak adalah heran. Kita tak, ini propaganda. Tapi anak-anak kita di luar sana tuan-tuan, yang kadang-kadang tak matang pun pemikiran mereka ni, kadang-kadang terpengaruh. Satu hari nanti tuan-tuan, bila dah terpengaruh, hasilnya macam ni lah. Jadilah macam kes azan ni. Azan tak boleh kuat. Azan tak boleh ni, azan tak boleh ni. Jadilah macam ni. Generasi tu. Kenapa orang lama-lama dulu tak macam tu? Azan lah sebelah rumah pun tak ada masalah. Kalau dah kata tak nak bangun tuan-tuan, ada bangun. Tak bangun juga. Tuan-tuan azan lah macam mana kuat pun sebelah rumah. Kalau dia tak bangun, tak bangun. Ha? Kalau dia kata tak bangun, tak bangun dia tuan-tuan. Buat apa pun. Tak bangun. Ha. Jadi ini isu dia. Allah Ta'ala tu memang miskin, papa kedana, tak mampu dia kata. Kalau tak kenapa? Ya kamu pula kena sedekah kat masjid. Ini perkataan biadab sebenarnya tuan-tuan. Biadab, sangat-sangat biadab. Ya. Isu Baitul Maqdis saja tuan-tuan tengok hari ini pemimpin bukan Islam satu persatu tampil menghina agama kita. Sebab mereka tahu kita memang dah lemah, kita yang perasan kuat. Kita perasan kuat, kita memang dah lemah sebenarnya. Kalau tak sedar juga, tak kembali ke pangkal jalan, kitalah sebenarnya yang tempah musibah. Dah tahu kita memang lemah. Kalau kita kuat, orang tak berani cakap apa-apa pasal kita. Ha, tak berani dia tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ni makna kita memang lemah. Kita je perasan. Kadang-kadang tu buanglah perasaan-perasaan tu. Kena buang sebenarnya. Selagi kita perasan kita kuat, perasan kita ahli syurga, kita akan malas nak beramal. Kalau perasan kita kuat, kita tak nak
kita tak nak memperkasa kita punya kedudukan yang kita ada hari ini. Ha, kalau kita perasan yang kita ni akan sejahtera di dalam kuburnya dia apa semua tuan-tuan, kita akan buat perangai kita macam mana hari ini, terus maintain, takkan ada perubahan. Itu dah maksudnya. Ha, sepatutnya macam tu. Kan David Uruk ni bukannya calon-calon orang, dia dah cakap dah. Ya, Allah Ta'ala ni memang pun miskin pun, berapa kedana, tak mampu. Kenapa harapkan derma orang? Dalam orang Islam tu susah. Nak derma pula lagi untuk Allah Ta'ala bayar bil-bil elektrik, apa semua-semua. Rumah Allah patutnya Allah lah bayar. Rumah Allah, Allah bayar. Tuan-tuan, betapa benda ni sebenarnya memang kita tak ada tak apa-apa kesan. Tapi anak-anak muda kita terkesan benda ni. Terkesan. Sebab tu saya kata penceramah yang ada hari ni, bawa isu-isu macam ni. Supaya orang tahu apa serangan dia. Ngaji pekah aja tuan-tuan, ngaji benda yang sama aja. 10 tahun, 20, 30 tahun pun itu benda yang sama. Solat, memang solat ni, bukan saya nak kata apa dalam bab solat. Memang betul solat tu bagus. Solat tu tiang agama, betul. Tapi jangan play safe. Jangan kita ni nak senang mengajar, kita ngaji bab yang sama aja. Senang mengajar, 10 tahun mengajar pun itu juga babnya. Tuan-tuan, hari ni Islam diancam. Hari ni tuan-tuan tengok, solat betul orang tak usik. Tapi hari ni orang usik azan. Orang usik bacaan Quran. Orang usik segala-galanya tuan-tuan. Satu hari besok, bila azan tak kumandang, ada orang nak datang masjid solat? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Bila tak ada azan, jangan kata orang luar datang masjid. Imam dengan Bilal pun miss pergi masjid. Sebab orang tak tahu dia ada ke tak ada. Sekarang orang tahu Bilal datang tak datang. Dengar azan, oh Bilal ada. Dengar apa kan orang tahu, oh Bilal datang. Besok kalau dah tak ada bunyi azan, orang pun tak tahu. Adakah Bilal tu? Bilal dengan imam berlumba-lumba pula tak datang. Ini kacau juga. Contohnya. Apa tujuannya tuan-tuan? Sebenarnya nak merosakkan Islam dari strukturnya. Dari benda-benda asasnya. Dirosakkan. Masjid ni dibina oleh Rasulullah untuk perkasa Islam. Hari ini dia nak jadikan masjid sebagai alat untuk memecah belahkan dan menghancurkan Islam. Di orang kita tak sedar. Kita punya orang kadang masih tak sedar. Itu masalahnya. David Uruk ni tuan-tuan, satu ketika dulu dia pernah kata apa, tahun 2014. Dia pernah kata apa? Dia kata Muhammad, dia kata Nabi Ismail itu adalah anak luar nikah Ibrahim. Ha? Siti Hajar tu ialah perempuan simpanan kepada Ibrahim. Tuan-tuan, ini sebab tu kita, dulu pernah dulu sekali dia ditahan lokap oleh kerajaan. Ingat tuan-tuan kan? Tapi tu dia Kristian, tak boleh kata apalah. Asyik mengeluarkan statement yang tahap apa benda. Tuan-tuan, apabila orang kata Nabi Ismail ni termasuklah Muhammad ini anak datang daripada rumpun zina. Anak tidak sah taraf. Tuan-tuan, sebab tu hari ni anak orang Islam pun dah banyak sekali yang tidak sah taraf. Sebab apa? Kadang-kadang ikut pengaruh macam ni. Alah, aku pun boleh buat, apa salahnya pula? Dia kata Nabi Ismail pun tak sah taraf, kata. Ha, Nabi Muhammad pun datang daripada keluarga, jadi pun nabi, kata. Jadi pun rasul. Ha, jadi pun rasul, kata. Jadi pun orang soleh. Tuan-tuan, benda ni bahaya tau. Benda ni sangat berbahaya. So saya kata tadi, antara ungkapan-ungkapan lidah kita yang dilaknat oleh Allah SWT. Sebab dalam Quran Allah Taala kata apa? Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu. Ya Allah Taala kata sesungguhnya Allah Maha mendengar orang yang mengatakan sewenang-wenangnya bahawa Allah itu miskin, papa kedana, fakir, dan kami adalah orang yang kaya. Ha, kami ni orang kaya, Allah tu miskin, kami kaya, kami ni. Tuan-tuan, maka Allah Taala kata sanaktubu ma qalu, kami mencatat setiap perkataan kamu. Kami mencatat setiap perkataan kamu tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala hari mencatat. Sebab tu hari ni perang psikologi tuan-tuan, bahaya hari ni. Kenapa mesti macam mana masjid tu bangun? Masjid tu bangun hasil sumbangan orang ramai. Kita memperkasakan. Kenapa mesti menyumbang? Kita menyumbang ni untuk agama Allah, untuk dapat pahala. Kenapa nak dapat pahala kita perlu menyumbang? Sebab Allah Ta'ala perintahkan. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan? Orang tanya. Ya, kenapa Allah Ta'ala perintahkan? Sebab Allah Ta'ala dah suruh macam itu. Kalau tak berdosa, itu maknanya Allah Ta'ala tak mampu. Kata. Ha, anak kita duduk rumah terfikir. Betul juga. Kenapa kita mesti susah payah? Kita dalam miskin, kutip duit pula lagi. Apa nak buat? Tuan-tuan, betul kata Nabi. Nabi kata nak kiamat besok orang tanya, siapa cipta bumi? Bumi ni cipta oleh Allah. Siapa cipta Allah? Apa? Dia main saraf, psikologi. Tuan-tuan tahu? Dia main, dia ajak kita fikir.
ya, ajak kita fikir. Ha? Kenapa mesti azan kuat-kuat? Kenapa datang masjid? Sebab dengan azan. Kenapa azan? Azan tu di macam mana? Ah, sebab azan, kita azan kuat-kuat atau semua. Semua ke orang Islam datang, tak semua kata semua. Habis kalau tak semua, kenapa azan kuat-kuat? Apa semua? Ah, kenapa ni? Kenapa Allah Taala sendiri tak panggil orang-orang yang beriman ni masukkan dalam hati mereka kalau dia berkuasa supaya datang masjid? Kenapa perlu azan? Tak perlu azan. Jadi tak payah. Mudahnya tuan-tuan, orang Islam kata tak payah. Bincang dalam mesyuarat Majlis Agama Islam, tak payah azan lagi dah. Azan ada hadnya, jangan kuat sangat. Kita jaga adab bertoleransi kaum. Kita ni berbilang kaum. Tuan-tuan, kita berbilang kaum bukan tahun ni ya. Bukan 2 tahun sudah, bukan 3 tahun sudah. Kita bedah duduk berbilang kaum ni tuan-tuan, sejak daripada merdeka sampai dah halanan ni masuk dah 60 tahun dah. Ya. Tahun ke-60, tahun yang ke-59 baru bising. Apa maksudnya? Ha? Apa maksudnya tuan-tuan? Bukan lama, maksudnya dah lemah. Tu yang cerita dia. Orang tak gemar, tak berminat dengan Islam ni. Tak berminat. Ha, tak berminat. Sebenarnya orang nak melemahkan Islam ni. Kalau kita tak perasan, ha, tak tahulah nak kata apa. Ya, serangan bertali arus ni kepada kita ni. Ha, sebab itu, mak kata orang tu, lidah ni nak kena betul-betul jaga. Dan yang terbaru sekali tuan-tuan, dia kata apa? Kepada para pejuang, orang yang nak berjihad ini, David Uruk ni kata apa? Kepada orang yang nak berjihad ni, dia kata, fikirkan baliklah. Sebab mereka kata bahawa mereka ni nak berjihad kerana nakkan syurga dan bidadari. Dia kata, daripada berjihad macam itu, lebih baik kumpul duit, pergi ke pulau seks di Colombia. Ha? Sampai macam tu sekali, dia kata tuan-tuan. Pulau seks, dia suruh kita, pejuang-pejuang ni, pergi pulau seks, dapatkan perempuan semua di Colombia. Aman, damai, dia kata. Tak ada masalah. Gila-gilalah buat seks di Colombia. Ha, sampai macam tu sekali. Ini penghinaan tuan-tuan, cukup-cukup besar penghinaan ni. Cukup-cukup besar. Ha, tu. Saya tak tahulah nak kata apa. Tindakan saya tak tahulah macam mana kan. Ambil tindakan kadang-kadang Siti Kasim pun tak terambil tindakan. Ha. Jadi kalau orang bukan orang luar pun kita tak boleh kata apalah. Kan? Ha, kadang-kadang tuan-tuan tak tahu nak kata apa. Ya? Kadang-kadang nak tahu apa. Saya bukan kata nak kata, kadang-kadang sedih di hati saya tuan-tuan kan, duduk dengan orang apa tuan-tuan kan, duduk dengan orang-orang yang ada pangkat kedudukan. Guru takmir pun dia tak kenal. Apa tu guru takmir, dia kata. Ha, guru takmir tu apa ustaz, dia tanya. Guru takmir tu, guru takmir tu orang yang ajar antara maghrib isyak. Oh, rupanya ada ya, tu nama guru takmir. Guru takmir umur dia kat masuk 60 dah, 50 lebih kan. Guru takmir dia tak tahu. Ha, pelik tu, pelik bunyi tu kan. Ha, pelik. Sepatutnya kita ni lagi kaya, patutnya kurang-kurang datang lah masjid kan. Ini nampak gaya macam tak pernah datang. Ha, guru takmir pun tak kena. Ya, payah cerita tu kan. Ha, payah cerita tu kadang-kadang tu. Sebab tu kita kena hati-hatilah dalam bab-bab macam ni. Jangan ni. Sebab tu saya kata tadi, antara benda yang bahaya dalam lidah kita ni juga ialah kita mengatakan sesuatu benda yang sudah ada asasnya, sudah apa semua tuan-tuan, kita kata ah, ni bid'ah ni dan sebagainya. Ini tak boleh. Ya, melabelkan zikir secara kuat selepas solat itu dengan bid'ah, ya tidak boleh. Ya, kalau kita kata ah, mengganggulah apa semua tuan-tuan. Okey, macam mana tak nak mengganggu? Ah, macam mana tak nak mengganggu? Mungkin perlahankan, ya imam perlahankan, tidak menjerit dan sebagainya, boleh. Tapi kalau nak kata senyap aja tak ada gangguan langsung. Tapi dalam kereta memandu dengan radio. Tu pelik tu. Tak pula terbabih kereta tu. Betul tak? Orang dalam kereta memandu, kan? Baru-baru ni saya tanya juga orang muda, saya tanya dengan dia. Tapi macam mana kita dalam kereta pasang radio era, pasang radio apa kuat-kuat, tak ada masalah pun boleh yang memandu. Ha. Tu dia kata, "Ustaz, lagu ni lain, ustaz." Lagu ni lain, dia macam-macam irama, sedap didengar dengan bunyi gendang. Atau saya tanya dengan dia, "Wow, oh, sedap didengar. Abi azan ni tak sedap didengar ke? Quran ni tak sedap didengar?" Ah, taklah macam tu ustaz, kan? Sebab kata orang tu kita pun nak kepelbagaian apa semua. Ah, tengok, akhirnya tuan-tuan kita perangkap dia balik, boleh. Sebenarnya boleh. Boleh je orang memandu dalam keadaan tu. Pakai earphone sambil tidur, pakai earphone ni tuan-tuan kan, handphone, dengar sambil tidur anak kita sekarang. Sambil baca buku, dengar ni kat telinga, betul tak? Boleh pula masuk tu. Boleh pula masuk membaca tu. Tidur tu pasang lagu tuan-tuan, boleh pula tidur. Boleh pula tidur kan? Lena pula tu. Ha, tengok. Sebenarnya bukan soal ini.
Dia soalnya dalam ini. Dia hati dia dah sakit, dia tak suka, maka dia cuba hapuskan. Dia cuba hapuskan. Hujan ke? Hujan ni patut kena lama lagi kan? Sampai berhenti. Tak adalah. Ya. Comel tentang dengan hujan ya. Okeylah, rasa saya cukup sakat tu tuan-tuan. Dia ada apa soalan sebelum kita tangguhkan? Ha. Ha. Itulah, tapi itulah susah juga kalau macam tu kan, kita ambil Tuhan dia pecahkan besok dia ambil maksudnya. Yalah, payah nak cakap. Sebab apa tuan-tuan, yang jadi masalah sekarang tuan-tuan, tuan-tuan perhati betul eh, orang Yahudi antara paling kaya dalam dunia. Dia boleh rampas tanah orang, dia boleh biaya askar, dia ada kereta kebal, dia ada peluru berpandu, dia ada Apache, dia ada apa segala helikopter paling canggih, kapal selam paling canggih, semua dia ada. Dulu minggu lepas kata saya kan, saya ada cakap dengan tuan-tuan kan, kita keluarkan statement, kita akan hantar tentera kita pergi ke Palestin. Orang Israel jawab balik dalam The Jewish News, dia jawab balik, dia kata apa, kami boleh hancurkan Malaysia satu saat. Orang Malaysia emosi, dia jawab balik, saya boleh hancurkan Israel setengah saat. Handal orang Malaysia ni, tak nak kalah. Kami boleh kalahkan Israel setengah saat. Kita perang pun tak pernah, mereka pun kita perang pun tak ada macam tu. Setengah saat, cakapnya besar. Empat hari sudah, tuan-tuan baca surat khabar, Amerika akan berkampung di sebelah kita ni, di Thailand. Sebab dia ikut rabai dia, rabai dia, dia kata bahawa sebenarnya musuh kita yang sebenar bukan Libya, bukan Iraq dan bukan Syria, tetapi musuh kita yang sebenar adalah Korea Utara, dia kata. Dah terbalik pula. Tapi dalam rekod, Israel tak pernah menyerang negara yang bukan Islam. Dalam rekod dia, dia hanya menyerang negara Islam. Tapi kenapa dia sebut Korea Utara? Rupanya tuan-tuan, ada separuh penganalisis kata dia nak pengkalan baru di Asia Tenggara. Sebab kononnya nak pergi Korea Utara tu satu alasan untuk dia duduk di Asia Tenggara. Sekarang ni tak tahu dia nak duduk mana. Di Myanmar ke, dia nak duduk di Thailand ke, di Singapura ke, kita tak tahu. Tuan-tuan kan, sebab dia nak menawan dunia. Tuan-tuan tahu, Arab dia dah duduk. Dia tak boleh kata apa dah. Dia memang dah duduk ke Arab dah. Sebab itu Israel ada sana, tak ada kata apa. Ya, sekarang ni dia nak duduk di Barat, tak payah cakap lah. Barat memang tanah dia. Sekarang dia, yang dia tak boleh kontrol ialah Asia. Sebab di Asia ni ada China, ya, ada Korea Utara. Sekarang ni tuan-tuan, dia perlu pengkalan untuk lemahkan dua kuasa dunia ni, dia perlu pengkalan. Hari ni dia umum tuan-tuan, Trump umumkan kerjasama ketenteraan akan dibuat di Thailand, dia dan Myanmar. Dia dan Myanmar. Myanmar ni tuan-tuan baru lepas sembelih orang Islam. Tuan-tuan, dan Menteri Pertahanan Israel yang Lebanon tu tuan-tuan, dia pernah mengaku bahawa dialah dalang di sebalik isu Rohingya. Dia bekalkan tank, dia bekalkan peluru, dia bekalkan senjata kepada Myanmar. Dan orang Myanmar tuan-tuan bunuh orang Islam macam binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Dia boleh pijak anak-anak yang masih kecil, dia boleh bunuh, dia boleh sembelih, dia boleh bakar orang yang masih hidup. Orang Islam ni tak ada hati perut. Maka sesuailah Myanmar ni tuan-tuan menjadi Israel kecil, the little Israel. Ya, little Israel tuan-tuan yang paling kecil di sini. Maka hari ni dia ajak Myanmar bersama dengan Amerika Syarikat berlatih ketenteraan di Thailand. Apa orang kita nak jawab yang kata setengah saat ni? Ha. Dia cabar kita sebenarnya. Lepas kita kata kita nak bedal dia setengah saat, dia kata okey. Tuan-tuan baca dalam ni.
Tuan-tuan tahu tak, TPM kita punya seranan pun keluar dalam tabloid Yahudi tau. Rupanya dia ambil berat apa statement yang kita keluarkan. Akhirnya banyak hari ni panglima-panglima pun menasihatkan, kalau boleh jangan keluar statement apa-apa lagi buat masa ni. Kadang kita perasan kuat tuan-tuan, sebab kita duduk di kalangan orang kita, orang Melayu. Kita rasa hebat kan, kuat ke kita tuan-tuan. Jet tak boleh terbang, apa semua kapal selam tak boleh terbang, tu yang tuan-tuan nak bangga ke? Ha? Dengan helikopter Nuri tak boleh, pada zaman apa dulu tuan-tuan, tu tuan-tuan nak kata apa? Nak cabar orang yang buat senjata macam mana? Ha, jadi kadang-kadang tuan-tuan kena fikir. Sebab tu saya kata tadi, boleh emosi, tapi kita fikirlah kemampuan kita macam mana. Hari ni dia nak duduk sana, rabai dia tu tuan-tuan, dia ada ulama dia pula, dia akan apa semua tuan. Dia adalah bangsa Yahudi ni, tak boleh kata apa, dia bangsa berduit belaka. Ya, berduit belaka dengan Sorosnya, dengan Bill Gatesnya, dengan Mark Zuckerberg, dengan apa semua. Memang orang yang memang berduit lah, tak boleh kata apa tuan-tuan. Nasrani, orang berduit juga, tak boleh kata apa. Hari ni tuan-tuan, orang tak memurtadkan orang Islam sebenarnya. Orang tak murtadkan orang Melayu. Hari ni orang mengkristiankan orang Cahaya Nun Alif, orang Cina. Orang Cina ni tuan-tuan, kalau kita berjaya kristiankan, tuan-tuan tahu tak apa akan jadi? Apa akan jadi? Boleh bayanglah tuan-tuan. Boleh bayang sendirilah. Dia dengan duitnya, dengan tokenya, dengan apa semuanya, tuan-tuan kan tengok apa akan jadi. Maknanya mereka ni memang dah berduit. Satu-satunya bangsa yang memang tak ada duit, semua-semua tak ada, semua harapkan bantuan tuan-tuan, kita. Tak boleh nak kata apa. Kita yang betul perlu berharap kerajaan ni. Orang tak perlukan kerajaan kita ni. Tak perlu tuan-tuan. Dia perlu kerajaan kita ni untuk jaga keselamatan dia je. Tu je. Kalau kena bunuh pergi tangkap, itu orang kita. Dia kerah orang kita pula pergi buat kerja, pergi cari, pergi siasat apa semua tuan-tuan. Dia perlukan itu saja. Dari sudut lain dia tak perlu. Daripada kocik anak dia memang tak kojo kerajaan, memang kojo meniaga, betul tak? Dia tak ada fikir apa anak tak sekolah, peduli apa dia tak sekolah. Dia tak heran tuan-tuan, anak dia report card 6E pun tak apa. Kita bergebut nak 6A, dia 6E pun tak apa. Masa depan dia terjamin, tak sekolah pun tak apa. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita tengok sekolah dia, dia depannya cukup lah. Saya itu pergi buat lawatan, pergi sekolah dia tu Chung Hua. Tengok tuan-tuan, setiap kelas ni, syarikat ni, setiap kelas tu syarikat aja, bukan syarikat kecil-kecil, syarikat besar. Setakat papan hitam ni, kapur ni, apa semua tuan-tuan, mereka tak pakai papan hitam macam kita ni, tulis, pap, patah. Kan, papan hitam rupanya tuan-tuan, mereka main kliknya, main tekan remote-nya, tak? Papan hitam tu beralih sendiri. Tulis gambar, keluar semua, tekannya. Tanya berapa ribu, satu, 20 ribu. 18 ribu nak beli. Bila orang kerajaan tengok, wah dia sudah maju, banyak maju ke depan. Sekarang ni tuan-tuan, kerajaan keluarkan dana hari ni nak buat kelas apa nama dia, macam kelas apalah tuan-tuan kan. Maknanya dalam sekolah tu pilih satu kelas atau dua kelas untuk kita gunakan teknologi kan. Sebab apa? Kita baru satu kelas, dua kelas tuan-tuan, mereka ni semua kelas. Tuan-tuan tengok, mana datang duit? Mana datang duit? Nah tu kita kena fikir hakikatnya. Sebab tu dia boleh beli Tuhan kita miskin, dia boleh beli kita punya ni tak mampu. Ya, orang penjahat-penjahat ni buang masa lah, dia kumpul duit. Dia kata lebih baik kumpul duit. Sebab apa? Sebab dia tahu orang Islam ni miskin. Lebih baik kumpul duit, dia kata. Dia setakat nak berseronok tuan-tuan, dia boleh berseronok, tapi dia beli kita pula. Saya memang menyeru supaya tindakan diambil kepada David Uruk ni, tapi tuan-tuan, ini ya tak menyelesaikan masalah. Ya, tak menyelesaikan masalah. Bolehlah jadi dengan pengajaran. Tapi kita dah penjara dia, ingat dia keluar penjara dia dah tobat. Pun dia tak tobat juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di belakang dia ada satu kuasa dunia yang lain. Satu dunia yang lain tuan-tuan. Sebab tu ada orang kata mereka nak di Malaysia ni besok hanya ada dua agama besar. Satu Islam, satu lagi Kristian. Kristian belakangnya kuasa-kuasa dunia. Islam belakangnya siapa? Siapa belakang Islam ni? Felda ke GDT ke duduk belakang dia. Macam itulah maknanya. Kita ni hanya bergantung pada kita je lah.
Kita yang boleh jaga diri kita nak arak Arab. Arab tuan-tuan nak arak kan? Tak payahlah tuan-tuan. Kalau Baitul Maqdis tu ha pun Arab tak boleh nak tolong, kan? Tak boleh nak kata apa, tak payah haraplah. Ya, tak boleh nak katalah tuan-tuan. Kita hanya boleh berdoa sajalah. Ya, boleh berdoa kepada Allah Taala tuan-tuan. Sebab apa? Saya pun tertanya-tanya juga apa pasal ya Israel marah benar ni, Yahudi marah benar. Rupanya tuan-tuan, sebenarnya dia tahu ni dah nak kiamat lah. Dia tahu Imam Mahdi akan muncul bila-bila masa, dia dah tahu. Dia dah tahu tuan-tuan Imam Mahdi ni akan muncul, dia tahu. Sebab itu tuan-tuan, slogan dia ialah jangan lahirkan Muhammad yang kedua. Sebab Imam Mahdi ni ada hadisnya, Nabi kata apa, dari keturunan aku. Ya, tidak berlaku kiamat sehingga lahir dari keturunan aku. Ya, tu namanya Al-Mahdi. Mahdi ni tuan, ulama mentakrifkan Al-Mahdi ni yang pertama bukan nama dia Imam Mahdi. Tapi sifat dia Al-Mahdi. Mahdi ni maksudnya apa? Orang yang mendapat petunjuk. Maknanya orang yang amanah, orang yang jujur, penuh semangat perjuangan, nak memperjuangkan Islam, sayang kepada Islam, sayang kepada Rasulullah, sukakan ya segala-galanya, ya, tanggungjawab, ya, menjalankan semua. Ha, sampai macam tu sekali. Dikatakan Al-Mahdi ni, tuan-tuan, Rasulullah SAW menggambarkan Al-Mahdi ni, orang akan datang depan dia, minta sesuatu pada dia. Dia boleh keluarkan daripada jubah dia, bagi, sampaikan orang tu tak larat nak pikul apa yang dia minta. Tak ada masalah. Maksudnya Al-Mahdi ni punya amanah, punya jujur, Allah bagi rezeki melimpah-limpah kat dia. Ha, maknanya tuan-tuan, ni, dia tak nak ni, gelombang ini dia tak nak. Gelombang, sebab tu orang panggil Imam Mahdi. Imam ni merujuk kepada pemimpin, khalifah. Al-Mahdi ni petunjuk, khalifah yang mendapat petunjuk. Dia ingat Saddam Hussein, dia ingat Muammar Gaddafi, dia ingat apa semua. Sebab tu dia cari. Tak tahu. Yang keduanya, ada ulama kata namanya Al-Mahdi. Namanya Al-Mahdi. Al-Mahdi ni merujuk kepada nama Muhammad. Muhammad dan Al-Mahdi ni tak jauh beza. Tuan-tuan, maknanya Rasulullah pernah kata bahawa dia lebih kurang ciri-ciri aku juga. Rupa lebih kurang macam aku, apa semua lebih kurang. Maknanya tuan-tuan, hari ini di Belanda dia kata jangan sampai Muhammad kedua lahir. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia Yahudi akan kerja keras untuk membunuh siapa saja yang kelihatan seperti Muhammad yang kedua, sama ada sebagai Imam Mahdi ataupun apa. Sebagaimana dia buat kepada Madinah dulu tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak ketika Rasulullah SAW pergi berniaga di Madinah, Bukhairah kata apa? Kamu bawa larilah Abu Talib, sembunyikan budak ini, jangan sampai diketahui oleh pendeta ataupun orang-orang Yahudi, kerana aku bimbang ia akan dibunuh ataupun disakiti oleh mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tahu Yahudi akan, dia tahu Muhammad akan lahir di Madinah. Sebenarnya tuan-tuan, Muhammad bukan lahir di Madinah, Muhammad lahir di Mekah, tapi mengetuai Madinah. Yahudi salah baca. Tapi betul tuan, dia akan siasat. Hari ini dia dengar Imam Mahdi di belah timur. Dia kata Imam Mahdi ni akan lahir di belah timur. Dia dah conquer Arab tuan-tuan, dia ingat Arab Timur. Sebab itu Arab Timur jatuh banyak. Arab Timur, satu-satu negara Arab Timur tuan-tuan, mereka dah jaga dah. Sekarang ni mereka kata Arab Timur kita dah jaga, tak ada masalah. Yang tinggal sekarang ni hanya ni Asia Timur. Yang tinggal hanya Indonesia dan Malaysia tempatan ni. Ini saja rangkaian Islam yang masih tinggal. Masih tinggal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan terkejut kalau di sini ada wakil dia sebab nak mengintai siapakah Muhammad tu. Siapakah Al-Mahdi itu, depa kan tu. Jadi nak tak nak tuan-tuan, depa akan buat sesuatu. Sebab tak nak Al-Mahdi ini muncul, sebab mereka akan sembelih Al-Mahdi ni tuan-tuan. Mereka akan cari Al-Mahdi ni. Ah, tuan-tuan kena ingat. Ini nama tentera Dajjal. Tuan-tuan tahu. Ha, sebab itulah abang kata orang tu, mereka memerangi kita atas faktor agama, bukan atas faktor apa semua, tak faktor agama. Sebab itu kita nak lawan dia juga kena gunakan faktor agama. Kita kena kembalikan balik anak-anak kita, generasi kita ni, menghayati balik apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran, sunnahnya, kembali balik. Itu saja jalan dia, tak ada jalan lain dah. Kita terpaksa berjihad dengan cara ini. Ha, cara ini tuan-tuan ya, memperkasa amalan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ampunan maaf daripada saya. Ini terasa bahasa dan sebagainya. Wabillahi